Sementara cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membenarkan pertemuannya dengan capres terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai rencana penyusunan kabinet pemerintahan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Banyak. Ya, salah satunya itu. Ya, partai-partai lain juga. Ya, kasih ya. Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.